Yo, kembali lagi dan gue hari ini gue bakalan makan ini guys ya. Natto ini udah lama viral tapi gue baru mau makan sekarang. Penasaran rasanya guys. Nih natto. Anjay. Ah gue BTW belum mandi jadi rambut gue segini. Nih guys isinya natto coy. Sini kayak apa sih? Kayak kecap manis. Ah udah ini apa nih? Tulisannya Jepang coy, sama ada ini mayones. Gue penasaran banget. Nih guys, natonya buset. Oh my god. Guys, nggak kelihatan ya lengketnya. Let's. Ini gue nggak mau pakai campuran itu dulu. Gue mau rasain dulu. Baunya kayak kedelai banget ya, soalnya nih emang kacang kedelai. Gue mau rasain dulu rasa aslinya guys. Nih ya. Kita coba, katanya natto ini bikin orang muntah, kayaknya lebay. Buset, lengket gini coy. Gue gak ada sumpit ya BTW. Nih ya. Rasanya itu kayak kedelai. Unik nih, unik. Ini ya. Tapi hambar gitu. Kayak apa ya? Hambar gitu. Terus kacangnya ini gua kira kayak kacang biasa, ternyata lembut banget. Nah, lengket banget ya ini BTW. Nah, gua sekarang mau pakai ini guys, campurannya nih. Kita disuruh aduk ya pakai ini. Gua dulu liatnya gitu. Oke. Satu lagi ya. Ini lengket banget sumpah. Ntar gua cuci tangan ya habis ngonten coy. Oh, ini kayak kecap asam gitu guys. Coy, lengket banget coy. Sabar, ambil tisu. Baunya kayak apa ya? Ini udah gue campur ya. Gue coba aduk dulu. Buset. Malah aduk itu baunya makin ini guys. Tapi gue ini orangnya bukan cium dari baunya ya. Walaupun kayak nasi basi ya, sumpah. Eww. Oh my god, kita makan ya, bismillah. Mana kecap asinnya guys, yang lebih kerasa gitu. Bukan atonya ya. Kayak aneh tapi unik gitu rasanya guys. Orang Jepang makan ini buat sarapan guys. Kayak telur, sumpah kayak telur. Telur yang belum direbus. Ada pet-pet dikit di sini. Terus datar gitu langsung. Jadi kalian sekali makan nih kayak gini, makan. Dan langsung zup. Terus rasa kayak telur dikit, terus pahit ya kan, di akhir-akhirnya pasti pahit. Terus masih ada nih dikit, pahit dikit, baru hilang. Jadi kayak gitu ya, unik juga natto ini. Kalau pakai sumpit kayaknya lebih enak nih. Tapi gua adanya sendok ya, segitu sumpit. Iya, ini bisa bikin enak juga bagi beberapa orang.
gue juga agak enak makan ini. Kalau kalian makan langsung semua, tapi kalau kalian makannya dikit-dikit nih kayak gini udah mau habis ya, itu nggak terlalu enak guys. Gue juga apa sih, ternyata lidah Indonesia ini kurang cocok sama lidah orang Jepang guys. Tapi ini baru pertama kali sih gue makan kayak gini. BTW gue juga mau baca ini ya kan. Kayak biasa gue ketika beli produk kayak gini gue mau baca, tapi anjay Jepang semua coy. Ada Indonesia nya guys. Proteinnya 8 gram. Cuma itu doang yang gue bisa baca ya. Baru pertama kali makan gini ya. Ini lebih enak dari telur, sumpah. Gue pernah makan telur yang mentah, tapi itu rasanya nggak seenak ini. Tapi ini enak, tapi enak gitu, kayak delay gitu. Gue saranin sih jangan terlalu kebanyakan pakai ini guys nih. Yang bikin nggak enak itu ini kayaknya ya. Itu kayak rasanya lebih enak yang original tadi coy. Kalau udah kayak gini, ya kan, udah gue campur sama kecap asin itu kayaknya dah. Itu jadi agak enak gitu rasanya. Ya, ini suapan terakhir ya. Kalau makan satu-satu itu gak enak, guys. Oke, terima kasih sudah menonton video gue. Dan minggu depan gue akan upload yang malam Jumat part 2 ya. Dan thank you for watching and see you next time. Bye bye.